Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama lagi dengan Pak B Kali ini masih konten seputar Perencanaan keuangan Oke, tagline yang Pak B bawa adalah Wujudkan hidup sejahtera dengan Perencanaan keuangan yang benar Oke eh, Pak B akan membahas tentang 9 kebiasaan boros yang sering terlupakan nah, Pak B ada yang baru, ini ada kacamatanya baru ya. Oke Uh, kebiasaan sembilan kebiasaan boros yang saya terlupakan uh, mari kita simak tapi jangan lupa tonton video ini sampai selesai nanti berikan like komen subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti konten-konten Pak B yang positif baik itu perencanaan keuangan ataupun investasi di bidang emas karena Pak B masih membahas tentang emas ada sekitar 50 konten yang silahkan dilihat semuanya gratis. Oke, mari kita mulai. E, 9 kebiasaan boros yang sering terlupakan. Jadi terlupakan, sebenarnya itu boros tapi terlupakan. Karena ini adalah tentang masalah perencanaan keuangan. Yang pertama adalah memberi barang bermerek. Kalau misalnya barang bermerek itu memang sangat kita butuhkan, silahkan saja. Tapi kalau misalnya itu hanya untuk koleksi, fungsi dan tujuannya kurang begitu jelas. Barang-barang bermerek yang harganya sangat mahal itu adalah salah satu kebiasaan boros yang sering kita terlupakan. Tapi kalau misalnya itu gunakan untuk sesuatu yang tiap hari digunakan atau rutin itu bagus karena nanti akan me, apa namanya secara dana itu akan lebih murah daripada beli yang kualitas rendah rusak, beli lagi rusak, beli laki, dan sebagainya. Itu yang kedua adalah hobi makan di luar. Nah, ini kalau bagi bagi teman-teman atau bagi apalagi yang sudah berkeluarga uh, makan di luar kan yang punya anak makan di luar misalnya sudah punya dua anak kan berarti empat jadi seperti itu hobi makan di luar dan makan di luar itu kalau cuma sekedar makan nanti kan ada uh, ikutannya jadi ada yang lain gitu ya ada yang lain ikutannya ada yang lain gitu ya jadi hobi makan di luar itu selalu termasuk kalau makan di luar boleh nggak pak boleh tapi harus sesuai dengan budget yang sudah dianggarkan. Jangan sampai gara-gara makan di luar nanti bocor sana sini tentang keuangannya. Yang ketiga, terlalu sering mengganti oli atau spare part kendaraan. Nah, ini adalah terutama misalnya mobil. Motor juga sama, tapi mobil itu misalnya kan harusnya kan dilihat apakah kilometernya dulu yang apa namanya sampai atau bulannya kan seperti itu. Jadi seperti itu jangan kan ada juga yang bulannya sudah lama tapi kilometernya belum sampai jadi kilometernya saya misalnya mengganti setiap 3000 km ya 3000 km itu yang baru akan diganti itu kan seperti itu bisa juga 3000 km itu bisa tercapai dalam satu bulan karena terlalu banyak aktivitas keluar atau bahkan 3 sampai 4 bulan sampai sampai 6 bulan baru tercapai kilometer tersebut untuk mengganti atau spare kalau misalnya ada yang kurang bagus ya di service saja jadi jangan langsung apa-apa diganti kan begitu ya yang keempat adalah minum air kemasan yang mahal jadi ya, air kemasan itu banyak macamnya silahkan aja dilihat banyak sekali macamnya apa kamu bulan ratusan yang mahal kalau sama-sama air putih ya bacailah yang murah maka yang lebih mahal adalah kalau misalnya ke kantor beli atau bawa sendiri itu lebih safe lebih murah dan lebih sehat Oke, yang kelima adalah membeli minuman atau misalnya sekarang itu yang baru pomer adalah kopi yang mahal. Kalau di kota misalnya Starbucks. Karena ada juga sama-sama kopi yang kopi harga 5.000, 10.000, 15.000 bahkan sampai sampai 100.000 bahkan 200.000 itu namanya kopi. Karena yang dibeli mungkin apa ya kualitas tapi juga dibeli adalah hobinya, tempatnya, value-nya, dan sebagainya. Ya kalau kamu kalau anda sudah mapan secara keuangan, bebas secara keuangan, silahkan saja mau apapun terserah. Karena kalaupun sudah bebas keuangan kan kayak kayak seperti misalnya kayak kayak justru yang minimal sana uangnya sudah dapat sangat banyak kan seperti itu. Yang keenam adalah potongan biaya antar bank. Jadi kalau sering sering transfer atau bisnis biaya antar bank itu biasanya akan membutuhkan biaya administrasi itu lama kelamaan dalam jangka panjang dalam jumlah yang banyak itu juga akan banyak sekali mengurangi keuangan kita itu adalah hal-hal yang biasanya terlupakan yang ketujuh adalah me, tidak melakukan tawar menawar ketika membeli sesuatu jadi ketika membeli sesuatu tidak tawar menawar jadi eh, ketika, senang, beli saja langsung ketika senang beli senang beli Harusnya kan diberi tawar siapa tahu itu memang boleh ditawar kecuali memang itu adalah harga pas. Ya, disitu di situ adalah ditanya harga pas. Itu tidak bisa ditawar. Jadi, ya, kecuali itu harga pas. Itu bisa beli lihat harganya bayar. Oke, yang ke-8 adalah ketagihan belanja online pada barang-barang bukan kebutuhan. Jadi ketagihan barang karena karena mudahnya mudahnya meklak HP, mudahnya membuka apa namanya situs, membuka web, membuka link dan sebagainya. Alamat-alamat itu membuka gambar, membuka Instagram Sangat mudah, bahkan dari rumah, dari kantor maupun dari manapun bisa diakses. Sehingga ketagihan kalau nggak beli itu rasanya kurang gimana gitu. Itu ada beberapa yang itu sudah sampai level kecanduan. Jadi kalau nggak beli bahkan barang itu tidak dibutuhkan barang itu hanya mungkin promo akhir bulan, promo tengah bulan, promo akhir tahun sebagainya, berarti tidak dibutuhkan tapi tetap aja mau beli, beli, beli dan beli. Seakan ketika beli ada kepuasan tersendiri untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu kan seperti itu. Jadi beli, beli dan beli. Beli lagi, beli lagi dan beli lagi. Itu adalah kebiasaan boros yang tidak kita sadari itu jadi itu adalah kebiasaan yang boros yang ke sembilan adalah terbuai dan ceroboh dalam menggunakan kartu kredit nah, ini banyak sekali terutama di perkotaan orang-orang yang sudah punya penghasilan ada yang milenial pokoknya gaya dulu uh, nanti kehidupan belakangan karena hidupnya adalah hari ini jangka pendek yang penting gaya ngisi story Instagram isi apa namanya status WA, Facebook dan sebagainya hanya untuk dikatakan bahwa anda itu adalah orang yang mampu itu kurang bijaksana apalagi nanti setiap beli menggunakan kartu kredit ingat kartu kredit adalah hutang yang harus dibayar itu hanya memudahkan saja untuk proses pembayaran tapi cuma adalah hutang yang harus dibayar hutang yang harus dibayar jadi itu adalah kalau kita misalnya rajin uh, atau disiplin dalam membayar nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak rajin nanti ada hal-hal yang akan berlipat-lipat. Hutangnya akan terus menumpuk, 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 menumpuk. Bahkan di itu ada beberapa orang yang sampai terlipat hutang, kali lubang, tutup lubang sampai tidak bisa membayarnya. Itu adalah sembilan uh, kebiasaan boros yang sering terlupakan saya ulangi Pak B satu adalah membeli barang yang bermerek walaupun nggak dibutuhkan hobi makan di luar terlalu sering mengganti oleh filpat walaupun masih belum perlu minum air kemasan yang mahal membeli minuman atau kopi yang mahal di luaran potongan harga antar bank biaya antar bank ATM antar bank misalnya yang ke selanjutnya adalah tidak melakukan tawar menawar ketika membeli pokoknya gue beli kecuali itu harga pas yang kelapa adalah ketagihan belanja online daripada barang-barang yang bukan kebutuhan yang terbuai dengan dan ceroboh dalam menggunakan kartu kredit oke okay. semoga bermanfaat semoga menginspirasi jangan lupa like subscribe komen dan tekan tombol semoga ini menginspirasi dan papi semangat dalam uh, Sharing tentang konten-konten yang positif seputar keuangan dan investasi. See you next time!